Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Mailin Cina. Naja hao, yo lai kan wo de shipin la. Teman-teman, hari ini, malam ini aku mau ngedate sama suami aku. Jadi aku bilang nanti kita ketemuan di tempat ini dan kita akan menikmati malam di sana, teman-teman. Lagi dengan aku Mailin Cina. Naja hao, yo lai kan wo de shipin la. Teman-teman, hari ini, malam ini aku mau ngedate sama suami aku. Jadi kita udah lama enggak berangkat dari tempat yang berbeda. Misalkan aku dari rumah, dia dari mana gitu, dan kita ketemuan di suatu tempat ya. Kita udah lama banget enggak kayak gini. Jadi dia sekarang pulang dari kerja, teman-teman. Aku bilang nanti kita ketemuan di tempat ini dan kita akan menikmati malam di sana, teman-teman. Ayo, buat kalian yang pengen tahu, ikuti ceritanya sampai habis ya. By the way, aku lama banget teman-teman gak pakai baju dress yang kayak gini. Jadi aku biasanya tuh pakai outfit yang lebih ke sport atau lebih ke model-model anak muda di sini gitu. Tapi kali ini aku bener-bener pengen kayak udah lama banget gak pakai baju yang feminin atau pakai baju dress yang bener-bener kayak apa ya, kayak princess. Gak juga, pokoknya intinya aku udah lama banget gak pakai baju kayak gini ya. Jadi aku hari ini pengen kasih surprise suami aku. Aku pakai baju kayak gini, gimana ekspresinya dia. Aku pengen tahu dia kasih rate aku dari 1 sampai 10. Aku ini pakai baju ini dapat rate berapa. Karena dia gak pernah lihat aku pakai baju dress lagi selama beberapa tahun yang lalu. Oke teman-teman, kita gak berlama-lama, kita langsung aja pergi ke sana yuk, let's go. Oke teman-teman, kita hampir sampai ya. Nanti aku akan ajak suami aku main ke tempat paling atas di sini ya. Nanti kita melihat penjuru kota. Ini bisnya antar aku sampai di parkir mall ya teman-teman. Banyak banget bis di sini teman-teman. Oke teman-teman, aku sekarang udah sampai di sini ya. Dan aku sekarang lagi nunggu suami aku. Katanya tinggal 10 menit lagi ya, kita tunggu. Masih belum terlihat. Oh ini udah nyampe teman-teman. Baru turun dari bus ini dia sepertinya. Lihat apakah ekspresi suamiku. Lakung, baju aku hari ini gimana? Cantik nggak? Cantik. Rekani. Kamu kasih rate aku Yitaoshi 1 sampai 10. Kamu kasih aku bajunya ini rate berapa? 10 ah. Oke, 10 katanya teman-teman baju aku ini. Kita lewat pintu belakang ya, teman-teman. Wah, panjang sekali teman-teman. Sangat panjang sekali ini perahunya. Oke teman-teman, kita sudah sampai ya. Kita sekarang cari makan di sini. Let's go. Di sini banyak lampion-lampion cantik ya teman-teman. Ayo sekarang kita cari makan. Kita masuk ke dalam ya teman-teman. Di sini kita banyak melihat. Di sini ada tahu busuk. Ayo kita makan tahu busuk. Harganya 12 yuan 5 pieces teman-teman. Di sini ada banyak macam menu ya, selain tahu busuk.
Di sini masih ada banyak outlet makanan lagi ya teman-teman. Dan mari kita lihat sebelah sini. Itu di sebelah sini juga banyak ya teman-teman. Kita bisa memilih. Ini makanan manis-manis ya. Kayak sup-sup manis-manis gitu. Di sini ada tempat untuk makan-makan ya, duduk. Di sebelah sini juga ada ya, teman-teman. Tuh, di sana masih ada lift naik dan masih ada lagi tempat untuk makan-makan. Kita tadi. Sebelah sini masih ada lagi ya teman-teman. Di sini luas banget dan di mana-mana banyak makanan. Ini kita ada di lantai bawah tanah ya teman-teman. Ini kita beli tahu busuk ya teman-teman. Gimana, enak gak? Enak. Sekarang kita mau coba tahu busuknya kayak gimana rasanya. Enak ya? Enak ya? Oke teman-teman, ini tahu busuk aku tinggal satu ya. Mari kita habiskan. Aku barusan beli ini teman-teman. Mau minum yang dingin-dingin ya. Panas banget rasanya. Kita menemukan restoran Hunan teman-teman. Jadi kita mau makan di sini aja. Aku mau pesen mie kering. Yang ini suami aku mau makan yang ini. Mie sapi sama itu suanto jiao. Oke teman-teman, kita sudah duduk di sini ya. Sekarang kita juga udah pesen makanan. Kita tinggal nunggu makanannya nyampe aja. Tara, teman-teman, mie-nya sudah datang. Ini mie-nya suami aku ya. Mie aku masih belum dibuat. Tara, ini mie-nya udah datang teman-teman. Ini mie sapi ya. Mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari pintu satu ya teman-teman, pintu lantai satu. Kita sekarang naik ke atas, yuk, let's go. Teman-teman, ternyata aku barusan itu bukan di lantai 1, tapi ada di lantai minus 1. Yang tadi kita makan itu ada di lantai minus 2, teman-teman. Ini adalah pemandangan dari lantai 3, teman-teman. Wah, capek sekali. Teman-teman, kami sudah ada di lantai paling atas ya. Lihat, ini adalah pemandangan dari atas gedung-gedung yang di sini ya. Ini ada view gedung yang di belakang ya. Di sini adalah pemandangan kota ya, dari atas Digi Mall.
Aku baru tahu teman-teman, ternyata tempatnya tuh di sini. Aku tadi salah tempat teman-teman. Ayo kita naik. Oke teman-teman, kita sudah sampai atas ya. Inilah tempat yang aku cari teman-teman. Di sini kita melihat menara yang paling tinggi yang ada di Tongkuan ya. Begitupun menara ini teman-teman, ini adalah menara paling tinggi yang ada di Tongkuan. Oke teman-teman, akhirnya aku sampai juga di tempat yang aku mau kunjungi. Ini sangat luas sekali dan sangat cantik sekali. Buat kalian yang jalan-jalan ke Cina atau main ke Tongkuan, kalian bisa malam main ke sini teman-teman karena pemandangannya super cantik banget. Jangan sampai lupa, oke? Okay? Oke okay, teman-teman, kita sekarang menikmati pemandangan yuk. Di sini juga ada kolam renang teman-teman. Di sini ada lampu-lampu. Oke teman-teman, kita sekarang sudah selesai menikmati pemandangan di sini. Di sini sangat cantik sekali. Buat kalian yang datang ke Tongkuan di Provinsi Guangdong, kalian bisa jalan-jalan ke sini waktu malam ya, karena di sini itu cantik banget kalau malam. Kalian bisa melihat seluruh pemandangan yang ada di Tongkuan. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja balik ke rumah yuk. Kita naik bus seperti biasa. Let's go. Ada di vlog sebelumnya teman-teman, aku main ke sini ya, di vlog sebelumnya. Yang vlog sekali ini kita main yang di sebelah sini ya. Di sini juga nggak kalah cantik teman-teman, cantik juga di sini ya. Buat kalian yang mau lihat, kalian bisa lihat vlog aku sebelumnya ya. Wah, rame banget. Ini jembatan kaca itu ya teman-teman. Di bawah sini ada kayak resto-resto gitu. Terus di bawah seperti ini ya, banyak banget tempat ngopi. Kita sudah di lantai satu ya teman-teman. Kita langsung aja pergi ke bus station. Di sini ada kereta bawah tanah ya teman-teman. Di sini ada line 2, bisa langsung ke Guangzhou. Oke teman-teman, alhamdulillah sudah sampai rumah. Tadi udah jalan-jalan, udah makan. Seperti itulah pemandangan di sini. Kalau kalian ada kesempatan bisa main ke sini ya teman-teman. Oke, buat kalian semua yang suka dengan vlognya, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen agar aku lebih semangat lagi untuk menghibur kalian semua di rumah. Oke teman-teman, terima kasih. Vlog sampai sini dulu ya. Tunggu vlog selanjutnya. Bye.